teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan program studi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kalian tahu nggak sih apa itu farmasi? Farmasi itu adalah seni dan ilmu menyiapkan dan memformulasi obat serta menyediakan informasi terkait obat pada masyarakat. Nah, keilmuan farmasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan obat. Perkembangan industri farmasi yang semakin maju dalam menciptakan obat-obat baru dan tuntutan masyarakat akan pengetahuan tentang obat membutuhkan ketersediaan tenaga kefarmasian yang sangat kompeten, kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur. Program Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung membuka program sarjana strata 1 untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Nah, apa aja prospek lulusan farmasi? Bisa bekerja di pengusaha seperti kosmetik, obat herbal, apotek, dan klinik. Menjadi akademisi dan peneliti. Bekerja di instansi pemerintahan, industri farmasi, rumah sakit, laboratorium klinik, dan auditor halal. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain, praktikum, pengabdian masyarakat, seminar, dan rapat. Yuk! Mari gabung bersama kita di Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung.